Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar dari saja SMU 13002 ingin membincangkan tentang falsafah ekonomi dan inflasi. Falsafah ekonomi merujuk kepada pandangan atau prinsip dasar yang betul cara seseorang atau masyarakat memahami dan mengelola isu-isu ekonomi. Ia berkaitan dengan nilai asumsi dan keyakinan tentang bagaimana ekonomi harus berfungsi. Contohnya, terdapat beberapa falsafah ekonomi terutama seperti kapitalisme, sosialisme dan ekonomi campuran. Inflasi di sisi lain merujuk kepada peningkatan secara berterusan dalam harga barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. Ini membolehkan menjadi isu penting dalam bidang ekonomi kerana ia boleh mempengaruhi daya beli individu dan nilai mata wang. Walau bagaimanapun, pandangan mengenai inflasi boleh berbeza berdasarkan falsafah ekonomi yang dianut. Contohnya, dalam konteks ekonomi pasaran bebas, inflasi mungkin dilihat sebagai hasil menjadi pertumbuhan ekonomi. Manakala dalam pandangan ekonomi Keynesian, pengawalan inflasi mungkin dilihat sebagai penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ini adalah kelas ringkas mengenai falsafah ekonomi dan inflasi. Dalam konteks ekonomi yang lebih mendalam, terdapat banyak teori dan pandangan yang lebih terperinci dalam topik ini. Oleh itu, mari kita mengenali dengan lebih mendalam. Seterusnya, saya nak meninggalkan tentang falsafah ekonomi. Apa itu falsafah ekonomi? Ialah terdiri daripada dua disiplin komputer dan pembangunan isu-isu sosial utama yang dihadapi masyarakat kini secara keseluruhan. Falsafah ekonomi juga terbahagi kepada tiga, iaitu falsafah sosial, politik dan sains. Definisi falsafah ekonomi merupakan hasil pemikiran tentang keadilan ekonomi tersebut boleh dijadikan dasar atau polisi kerajaan. Falsafah ekonomi juga adalah untuk memahami sifat hal ehwal ekonomi dan membaiki sistem ekonomi. Seterusnya, saya ingin bercakap tentang ciri-ciri falsafah ekonomi yang disokong oleh kumpulan penyokong. Yang pertama ialah berfikir secara islamik. Yang kedua, menyelesaikan masalah ekonomi secara radikal, perancangan jangka masa panjang dan mengambil kira kesan daripada keputusan yang dibuat. Akhir sekali ialah berfikiran sejagat. Okay, sekarang kita akan tengok tentang ciri-ciri falsafah ekonomi yang ditolak oleh kumpulan penentang pula. Okay, yang pertama, menganggap ekonomi perlu dibagi sama rata oleh semua pihak. Yang kedua, menyelesaikan masalah ekonomi buat sementara. Dan akhir sekali, meletakkan fokus dasar ekonomi yang terhad. Seterusnya, saya akan bahaskan tentang pengaruh falsafah ekonomi terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan di dalam negara menjadi lebih berkualiti. Yang kedua, lebih banyak institusi pendidikan dapat dibina dan disediakan. Yang ketiga, prasarana dan infrastruktur yang lengkap dapat disediakan di semua institusi pendidikan. Yang keempat, kos untuk melanjutkan pendidikan pada peringkat yang lebih tinggi menjadi lebih berpatutan. Seterusnya, keadilan ekonomi menjadi wajar dan setimpal. Konsep keadilan ini sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seterusnya, kesan falsafah ekonomi. Dengan adanya falsafah ekonomi, kerajaan boleh membina polisi dalam dasar ekonomi negara dengan lebih adil terhadap seluruh lapisan masyarakat, justru dapat menambah baik ekonomi negara. Okey, seterusnya, hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi. Yang pertama, dasar ekonomi lebih adil khususnya dalam pembahagian sumber ekonomi. Yang kedua, membantu kerajaan dalam membentuk polisi yang adil. Dan yang terakhir adalah keharmonian masyarakat umum di atas dasar kerajaan dalam pembahagian sumber ekonomi. Okey, yang seterusnya adalah perikatan bertujuan untuk ekonomi dan falsafah mengambil kesempatan daripada dua disiplin, kewujudan dan pembangunan isu-isu sosial utama yang dihadapi masyarakat manusia secara keseluruhan menjalankan kajian menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Zaki Mirzan Abidin. Sekarang saya akan terangkan apakah itu inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang keperluan secara terus-menerus. Ini adalah kerana nilai mata wang yang keluar adalah lebih besar dan melebihi nilai mata wang yang masuk. Menurut kajian, harga barang yang pengguna dijangka meningkat sehingga 20% menjelang Oktober tahun ini. Ini menunjukkan bahawa corak perbelanjaan isi rumah pada tahun ini akan melebihi pendapatan mereka dan akan menyebabkan berlakunya inflasi. Assalamualaikum. Saya Fauzi. Saya nak teruskan lagi dengan kesan-kesan inflasi terhadap Malaysia.
Antaranya ialah kuasa beli pengguna akan menurun. Seperti yang tidak maklum bahawa harga barang yang akan meningkat akan menyebabkan pendapatan penduduk menurun. Hal ini demikian dapat merendahkan lagi kuasa beli kepada pengguna. Seterusnya, peningkatan harga ekspor dari harga import. Ini juga merupakan salah satu kesan negatif inflasi terhadap Malaysia. Ini disebabkan apabila inflasi berlaku dalam sebuah negara, harga ekspor akan meningkat sehingga lebih mahal dari harga import. Ianya disebabkan kerana import yang banyak akan mengurangkan ekspor. Seterusnya, keadaan ini akan memburukkan lagi imbangan pembayaran terhadap pengguna. Sekian. Okay, seterusnya, saya Muhammad Afifi Hamdan. Kesan positif inflasi kepada ekonomi antaranya dapat memastikan bank-bank pusat boleh menyesuaikan kadar faedah nominal yang bertujuan untuk mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi dan menggalakkan pelaburan dalam projek-projek bukan menyesuaikan. Okey, selain itu, oleh kerana inflasi ini membolehkan gaji sebenar jatuh walaupun upah nominal terus kekal inflasi yang sederhana membolehkan pasaran buruh untuk mencapai keseimbangan yang lebih cepat. Terima kasih. Jadi, Falsafah telah menerangkan kepada kita betapa pentingnya inflasi dan juga ekonomi di dalam kalangan masyarakat sekarang. Sebuah negara haruslah mengambil berat dan cakna akan falsafah inflasi dan juga ekonomi ini agar dapat membangunkan negara yang lebih majmuk dan dapat memberikan masyarakat hidup dalam keadaan yang stabil. Ini dapat memberikan gambaran dan impak yang positif sebagai negara yang sehat. Sekian daripada kami. Terima kasih.